Di mana? Enggak sih, kenapa Kudin? Kamu apa kabar? Alhamdulillah. Kamu di mana sekarang? Iya, aku lagi di Polres, lagi ngurus kendaraan. Kenapa kok di Polres? Kendaraan kena razia gabungan, surat-suratnya lupa nggak kebawa. Ih, kebiasaan kamu dari dulu suka gini ya, deh. Enggak, mau tahu tadi sih mau kerja ngumpul, mau bisa nunggu. Berapa emang? Kemarin juga belum dibalikin. Enggak, ini kan Pak Polisnya mampu udah dikasih uang 200. Ini Pak Polisnya kan kurang percaya pada aku bilang surat-surat juga dikasih ya. Oh. Nah, maksudnya aku mau bantuin kamu ke Pak Polisnya, kalau kamu bisa nggak? Bisa. Ngomong apa? Bilangin aja surat-surat kendaraan sebentar ada cuma di jalan gitu ya. Oh iya. Nah, maaf ya ngerepotin ya. Iya. Bentar. Nah, ini Pak Polisnya. Halo Pak. Ya, halo, selamat sore Pak. Iya, Pak. Iya. Ini Roy Kusmira, maaf mengganggu waktu di sana ya. Iya, dan lebih tepat saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Jennifer. Ibu Jennifer ya? Iya. Ibu Jennifer, untuk alamat tempat tinggal Ibu di mana? Aku di ini, di apa, Menteng. Oh, di Menteng. Mm-hmm. Iya. Nah, untuk sekretaris yang ada di kantor saya siang hari ini siapanya Anda? Ini teman aku sih, Pak. Oh, teman kenapa nih? Teman kerja, teman main apa? Teman lama sih, teman SMA aku dulu. Oh, teman sekolah SMA ya? Iya. Namanya siapa? Kudin tadi. Kenapa, Pak? Kudin. Iya, Kudin. Kudin ya? Kudin, Keudin. Kuning, kuning. Oh. Kudin. Mm-hmm. Kudinnya. Iya. Nah, yeah. Untuk saudara Kudinnya nih, alamat tempat tinggalnya tahu nggak? Saya kurang tahu sih Pak. Soalnya dia pindah-pindah mulu. Oh, pindah-pindah mulu ya? Iya. Yeah. Nah, jadi sudah dijelaskan apa saja sama Pak Kudinnya? Iya. Yeah, kenapa Pak? Enggak, maksudnya tadi. Udah. Apa katanya? Tinggalan ya ininya, kelengkapan mobilnya, Pak. Berarti benar ya, berarti ini surat-suratnya ada ya? Ada, Pak. Ketinggalan katanya. Oh, cuma ketinggalan doang jalanannya. Mm-mm. Berarti ini kendaraan resmi ya? Apa, Pak? Iya, ini kendaraannya kendaraan resmi, bukan kendaraan bermotor. Iya dong. Ya udah, pada Bu ya, Bu. Ibu siapa penjaganya bahwa ini kendaraannya kendaraan resmi? Iya. Ya. Nah, kalau Ibu jawab di sana ya, masalah surat-surat kendaraan di sini saya sudah tidak bermasalah kan, Bu ya? Mm-mm. Nah, tapi kan Ibu tahu sendiri yang namanya pelanggaran kan tetap saja pelanggaran. Mm. Nah, pasti ada sanksi dan dendanya ini buat efek tidak, Bu ya? Mm-mm. Nah, Pak Kudin ini ya, dikenakan sanksi dendanya itu cukup besar ya. 2.800.000 rupiah sebelum ada keterangan dari Ibu ya. Oh. Iya. Nah, ini setelah ada keterangan dari Ibu yang menyatakan ini suratnya ada dan Ibu siap jadi pinjaminnya, ini saya bantu ringankan, Bu. Ya. Mm-hmm. Menjadi 1.800.000 rupiah. Lumayan ya. Nah, di sini saudara Kudinnya baru membayar dengan uang sekitar 200.000 ya. Nah, jadi berapa lagi, Pak? 1.6 dong kurangnya. Oh, betul sekali. Nah, tadi Mbak ini perdisana yang cukup sampaikan ya bahwa surat-surat sudah tidak dipermasalahkan ya. Mm-hmm. Dan dendanya itu dari 1.600.000 rupiah lagi kalau ingin damai di tempat saya keluarganya. Oh iya. Nah, di sini saya tidak meminta keuangan ke Mbak Jennifer ya. Lainkan Mbak Jennifer cukup sampaikan apa yang sudah saya jelaskan ya. Baik. Ya. Baik. Nah, Mbak. Iya. Ini untuk posisi Mbak sekarang gimana? Aku lagi di kantor. Nah, di kantor pasti ada teman kerja ya, Mbak ya. Nah, di sini kan saya sedang masih berlangsung rajanya, Mbak. Mm-mm. Nah, ini cukup diimba-imba dulu yang tahu ya. Oh, jangan iya. Cerita-cerita dulu ya, takutnya ya. Masih cerita-cerita di sana, nanti rajanya saya bocor, ya target saya lolos ya. Oh. Mbak, mau dikenakan? Enggak, takut. Iya, makanya cukup pribadi Mbak sendiri yang tahu ya. Iya, Pak. Nah, di sini Mbak Jennifer, ini kan pembicaraan kita, percakapan kita sedang direkam ya. Oh. Direkam oleh komandan ya. Mm-mm. Jadi sebagai bukti laporan kerja saya bahwa di sini masukinnya ada penjamin yaitu Mbak Jennifer di sana ya. Baik.
Nah, ini untuk pencarian Mbak, memanggil Mbak Pak Kulin ini dengan kapan apa? Ini orangnya saya mau panggilkan. Mas sih. Mas Kulin ya. Mm-mm. Kalau Mas Kulinnya sendiri memanggil Mbak Didi, Mbak? Ya, emang kenapa sih Pak? Emang kenapa harus dipanggil gitu? Enggak, manggil Jennifer aja apa gimana? Iya, pakai nama biasanya. Jen. Oh, nama aja gitu ya? Mm-mm. Oh, Jenny ya. Mm-mm. Ya udah Mbak, terima kasih untuk informasinya. Sama siapa ya? Iya. Sama pengganggu waktu kita. Mm-mm. Aku di sini, bicara lagi. Halo. Halo, Pak. Mas, gimana? Gimana udah percaya itu? Ya percaya. Terus berapa? 1,6. Murah lah. Mau gue transfer kemana? Enggak mau nanti kan kalau motor itu gue ada ya. Apa? Gak kedengaran soalnya kecil banget sih. Jadi kalau masalah duit makan gue ada nih ya. Mau kan gue duit di ATM. Nah maksud gue tadi gue minta izin ke komandannya mau ngambil duit. Kan tadi izin makanya mau kabur ya. Mm-mm. Namanya lu bilang gitu dulu nggak? Boros dulu. Ada nih, ada. Hah? Ada. Nah, jadi lu ada uang dulu kan, boros sendiri nanti ikutan programnya di online lagi ya, kalau bisa itu juga. Lu balikinnya kapan dulu nih? Ya sekarang. Ada. Misalnya bisa itu juga yang di online, sumpahnya nggak bisa paling nggak jadi ya. Oh ya ada. Nah, ini Pak belum. Halo. Apa? Ya betul ibu itu yang bicara sama saudaranya. Jen, lu ngomong sama siapa, Jen? Ini teman gua. Bentar, ada teman gua nanyain. Jen, kok hati-hati. Enggak, ini teman gua ini. Teman gua ini. Soalnya dari tadi gua dengerin. Apa? Bentar, kenapa? Bentar. Coba deh, coba. Enggak. Kenapa tadi? Bentar, ini tadi ada teman gua nanyain siapa. Halo? Jadi gimana tadi? Putus-putus.